ada konser lagi di Jakarta. Tamrin Area kebal corona. Kena denda 10 juta. Nanti harus nyapu jalan raya. Setelah itu kita sudah nulis nih, udah nulis tentang wrap up di minggu ini. Ternyata ada hashtag yang baru mulai to the surface, yang Indonesia terserah dari perawat gitu ya. Wah, dari situ kita, wah ini berarti kayaknya harus jadi sebuah judul dari lagu wrap up di minggu ini, karena kasihan banget, gila 3 bulan mereka udah kerja keras, kita juga di rumah aja, banyak yang nggak kerja, di PHK, dan buat kita yang mungkin bisa kerja di rumah, ada bosennya, kita letih, dan kita ngerasa bahwa kayak dikurung gitu kan, dan masa semuanya bakal sia-sia sih, makanya ya di sini, dan tapi mau protes ke siapa gitu kan, kita juga bingung, ya udah deh terserah aja deh, mau gimana terserah gitu, akhirnya ini kayak kesedihan kita, angkat tangan kita kayak terserah, mau gimana. Mana itu viral, kayak tiba-tiba aja ini pertama kalinya dalam kehidupan gitu ya, kayak kita bikin wrap up tiba-tiba muncul di grup-grup keluarga teman-teman kita gitu. Kalau biasanya kan ada di Instagram atau di Twitter, kalau ini ada di grup keluarganya mereka, jadi kayak bokap gua abis nonton ini, nenek gua abis nonton lo. Kita cuma pengen bikin karya yang sebaik mungkin aja sih. Ya kalau misalnya kita jadi viral, kalau misalnya kita banyak disukai sama orang, kalau misalnya lagu kita benar-benar didengarkan sama 80 juta orang, at least kita bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat daripada cuma memberikan sampah lagi di luar sana. Jadi memang newsnya itu udah basi, tapi pelajaran dari news itu akan timeless. Terserah itu kan ibaratnya kesalahan kita, kesedihan kita gitu kan ya. Mungkin memang 3 minggu lagi mungkin udah beda aja, tapi pada saat itu kita mengcapture sebuah momen di mana kayak orang-orang sudah merasa pasrah dan terserah, dan emosinya akan selalu timeless. Terserah, maunya apa, gua bukan siapa-siapa, ya udah terima aja. Di rumah.